Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di Lesi Meno. Oke, halo teman-teman, jadi kali ini Tong akan reaksi lagi lagu yang judulnya Bucin. Lagu ini pas sekali, lagu ini bagus sekali buat teman-teman orang yang sering kali dibilang bucin sama kamu teman-teman. Lagu ini kamu bisa jadikan kamu punya lagu pembelaan diri. Dan ya, ini lagu masih baru sekali. Lagu ini diupload tanggal 6 Juli 2020 dan ya masih minggu lalu. Ini lagu yang dibawakan oleh Irene Jaya 95 BBC yang judulnya Bucin, dan ini mereka berkolaborasi sama anak-anak dari L Project Lorang. Dan buat teman-teman yang mau langsung nonton dia punya video klip, teman-teman bisa langsung klik di link yang ada di deskripsi di bawah atau yang ada keluar-keluar di atas-atas nih. Kamu bisa klik saja di situ. Dan ya, seperti biasa teman-teman, di saat punya video reaksi saya akan bicara dan berpendapat seperti apa yang ada di saya punya kepala. Dan saya harap teman-teman bisa menikmati. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, silakan lihat-lihat dulu, di situ ada banyak video. Kalau teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah tuh. Dan jangan lupa kasih nyala dia punya tombol notifikasi supaya kalau ada video-video baru bisa langsung masuk di teman-teman. Supaya ada pemberitahuan kalau sadar. Supaya kamu bisa tahu kalau sadar apa. Supaya kamu tidak ketinggalan saya punya video-video baru. Oke, begitu saja dan langsung saja tong lihat dia punya video seperti apa. Oke. Jadi di sini buat teman-teman orang ini siapa yang sering sekali dapat bilang bucin. Dan iya, ini memang lagu yang paling pas sekali. Hei, kok pu mantan tuh sudah ada gantengan baru kah? Iya kah? Ya ampun, tuh ternyata masih blokir dia, jadi ini sekarang tuh sudah bucin parah. Oke. Terada, saya ada mengguruh nih sama itu aja nih. Kamu sudah jalan sudah? Ya sudah. Kucine! Terserah saya! WhatsApp kucine! Oke, jadi di awal pembukaan video langsung dong kasih kayak ini apa, kasih kayak cerita begitu. Dan ini dia punya pemeran-pemeran ini dari teman-teman L Project dorang. Jadi L Project nih dong juga content creator, dong punya video-video tuh kayak komedi-komedi Papua begitu, yang lucu-lucu begitu. Jadi teman-teman dong kalau suka nonton yang video-video lucu-lucu begitu, bisa langsung cek di dong punya YouTube channel. Dan semuanya saya sudah taruh di deskripsi di bawah, teman-teman dong bisa akses lewat situ saja. Lanjut lagi ke dia punya video. Buat teman-teman dong yang di Jawa sini, maitua itu artinya pasangan begitu, pacarnya kita begitulah. Ketika tuh ada duduk-duduk dan maitua begini, baru teman-teman ada ajak mau jalan begitu, baru tuh juga tidak enak tuh sama maitua. Jadi tuh bilang, kamu jalan sudah, nanti dong akan bilang aku bucin sampai. Betul sekali, benar sekali teman-teman. Jadi ini tuh lagu buat teman-teman dorang untuk kamu bisa membenarkan kamu punya diri kalau dong bilang kamu bucin. Lanjut ya. Berpara bucin kam bikin kam baraya. Ya Irene Jaya 95. Keren sekali. Mulai rasine sanawe koin kasu masa untuk ke punya matian. Kasenang kah kau lagi bikin toh? Sayang budak cinta kenapa kau yang repot? Kalau ada kau bikin darah tinggi naik, kasih tinggal kau karena sifat tara baik. Bisa toh jangan kau ikut campur. Oke, keren sekali. Jadi dong punya scene keren sekali ketika ini langsung tuh dong masuk rame-rame itu kayak apa, kayak video-video barat-barat begitu. Dan ya, keren sekali. Dan satu hal yang paling menonjol dari Irene Jaya 95 nih, cara berpakaian dong punya style gitu, dong punya cara berpakaian tuh unik sekali. Dan ya, dong ini memang salah satu grup hip hop yang unik sekali di Papua sana. Dan ya, kalau teman-teman dong punya masukan lain, kalau teman-teman dong punya pendapat lain tentang Irene Jaya 95, dong punya karakter seperti apa, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan ini dia punya scene pembukaan nih pak, keren sekali asli, tidak terungkap. Dan lanjut ya. You cuma mantan jadi sobat atuh. Terserah sama bucin dengan dia. Enak. Bukan urusan lo. Oh masa lalu. Stop talking sapu sosmed karena sekarang saya bukan pacar dengko. Masa lalu. Jadi mungkin kok ini sudah sama mantan, tidak usah terlalu cari tahu saya begitu. Sama pacaran ini siapakah itu terserah saya begitu. Maksudnya aku tidak usah repot terus terusah lagi. Kira-kira seperti begitu. Lanjut ya. Rabe dia.
nanti kita buka pintuan, ini keren sekali. Asik. Kamu maki, itu aku dosa. Aku stalking, semacam stalking. Kau tinggal mau gosip sindir-sindir terus. Kamu dia ada aman kan? Santai barang supaten. Gandeng dia baru jalan lantai. Kau cuma masa lalu, jangan coba pasang jurus. Masalah kepo, kau itu paling rakus. Oh, jadi di sini kayaknya dia lebih tekankan ke buat mantan-mantan tuh orang yang lebih macam tong sudah punya maitua baru kah, tong sudah punya paitua baru kah, itu langsung dong macam stalking di tong punya Instagram kan, dong lihat dari tong punya media sosial, baru dong macam kepo-kepo begitu, baru macam dengan kepo itu kadang tuh kadang tuh jadi gosip begitu, jadi kayak gosip begitu. Jadi teman-teman orang, kalau kamu duduk lebih baik, maksudnya kalau kamu duduk sering berkumpul begitu dengan teman, kamu punya teman-teman kan, dengan siapapun itu, ada baiknya kamu hindari hal-hal gosip tuh, karena gosip tuh memang merusak sekali tuh. Lebih baik kamu bicarakan barang apakah kamu bicarakan, kamu punya masa depan kah, kamu bicarakan kamu punya pekerjaan di rumah kah, daripada kamu harus sibuk duduk bicara orang punya kejelekan tuh. Begitu saja, dan oke, lanjut ya. Santai cinta supate. Sayang pacar kau yang sibuk sampai masih wasabo, sayang pacar kau yang sibuk sampai buat apa pikir kau bukan serserah sama bucin dengan dia, bukan urusan lo. dia punya Daphne juga enak sekali. Terserah saya sama bucin dengan siapa, dengan dia kah, dengan siapa, terserah saya, bukan kau punya urusan. Keren sekali, tiba-tiba kamu teman-teman kamu harus dengar lagi ini keren sekali. Oke, lanjut ya teman-teman. Stalking sapu sosmed karena sekarang saya bukan pacar dengko. Oke. Biarkan ku berkicau, bicara banyak baru pantau. Sapu hati tara kacau, sayang bucing bukan engkau. Bagaimana eh? Pamboro tuh masih bagus deh. Tidak. Oke. Punya pacar tuh daripada ku. Adi, serasa itu rasa sayang bucin ku yang terlalu sibuk dengsa. Aduh, sampai diikat tali sepatu tuh. Oke. Okay, jalur lur sapu sosmed baru atur bikin koslet jadi terlalu pede. Sa feeling ku yang rese, sa pacar ku yang ger, tumaku polo ku yang baper. Sa hitung mundur okay. Dari sekarang. Enak sekali pas masuk sini ada kayak dia punya perubahan musik dan itu enak sekali. Ulang sedikit ya. Sosmed baru atur bikin koslet jadi terlalu pede. Sa feeling ko yang rese, sa pacar ko yang ger, tumaku polo ko yang baper. Sa hitung mundur dari sekarang. 3, 2, 1 sejauh daripada dapat blef. Sa hitung dari sekarang 3, 2, 1 ko sei dari sekarang daripada dapat blef. Dan oke, lanjut ya teman-teman. Dengar itu. Terserah sama bucin dengan dia, bukan urusan lo. Asik. Masa lalu stop talking sapu sosmed karena sekarang saya bukan pacar dengko. Masa lalu. Oke, enak sekali. Batang jadi jalan ke tidak. Bucin sekali. Itu ekspresi mukanya dia, itu ekspresi muka tuh betul sekali. Ulang lagi teman-teman. Ini tuh ekspresi muka betul sekali. Dan sekalian saya sedikit menjelaskan. Oke, jadi ini teman datang tak? Batong jadi jalan ke tidak? Itu buat teman-teman dong yang di Jawa sini. Kita jadi jalan gak? Kevin, apa nih? Tunggu. Sabar ya. Batong jadi jalan ke tidak? Kevin buat acara atau enggak sudah? Oh, jadi kita ke acara ultanya teman mungkin. Dan pas dia ngajak si Kevin ini. Dan lanjut. Dan aduh tidak bisa. Saya ada dengan sama maitua. Jadi artinya tuh sorry enggak bisa karena gue lagi sama maitua gue. Kayak maitua lagi. Sorry nggak bisa karena gue lagi sama cewek gue, kira-kira seperti begitu. Jadi di sana tuh tong bilang maitua itu cewek kita, terus paitua itu cowok kita begitu. Dan lanjut.
kok bucin sekali lah. Dia bilang lu bucin sampai lu budak cinta sampai lu bucin sampai kayak begitu. Dan itu ekspresi muka tuh betul-betul itu ekspresi muka ketika kita pun teman-teman datang ke kita baru dong bilang dong pas aja kita baru dong teramal atau baru dong bilang aku bucin sampai ini dong dia pun cara penyampaian ekspresi muka ini pas sekali mewakili sekali. Keren sekali tuh lihat lagi ya. Kau bucin sekali ya. Dia sambil tahan nafas kayaknya. Aduh keren. Anda harus sekali teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau suka putar ulang. Ah, sudah habis. Saking asiknya sampai saya tidak sadar kalau dia pulang sudah habis. Dan ya, lagu yang keren sekali menurut saya dan Tong yang nonton nih. Jadi penuh suka cita lagi pemecahan lagu yang bikin Tong ketawa-ketawa sendiri. Ya menurut saya kalau menurut teman-teman bagaimana, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan dari segi dia punya video bagus sekali. Macam Tong dia tuh macam keren sekali. Dan dia punya penampilan dari pertama masuk tadi yang scene yang paling saya suka tuh macam dia masuk dengan sepeda baru dong syuting. Pas sepeda masuk ada anak kecil datang ambil sepeda baru dong jalan begini dan tiba-tiba dia punya apa dong punya pasukan masuk berkerumun begitu tuh. Jadi betul-betul itu keren sekali. Dan ya baru dia punya lagu dengan dong di dalamnya dong ada kasih apa dance begitu, ada dia punya tarian, dia punya dong punya dance di dalam dan itu keren sekali, kreatif sekali. Dan juga ini lagu nih kayaknya dong akan kasih pica di acara-acara dorang karena memang lagu enak sekali. Dan buat teman-teman El Project dorang yang sudah mengisi scene di video ini dong punya acting bagus sekali, dapat sekali. Apalagi Paci yang tadi tuh yang ada punya ekspresi muka, saya tidak tahu dia punya nama siapa tapi dia keren sekali, dia punya ekspresi muka. Dan semua dong punya pemain, dong punya cara berekspresi dapat sekali. Dan memang kelihatan tuh dong punya profesional dalam acting tuh. Dan luar biasa sekali teman-teman. Dan buat saya sebagai penonton, menurut saya ini lagu yang enak sekali, easy listening sekali, gampang sekali untuk kita dengar. Ya ini tuh lagu tuh cuma dengar satu kali dua kali langsung kita bisa menyanyi tuh, kita bisa ikut-ikut menyanyi. Dan pesan yang saya ambil dari video ini bahwa kita jangan terlalu sibuk untuk mengurusi kehidupan orang lain begitu. Jadi kita hidup dengan caranya kita sendiri tanpa kita harus mengomentari apa yang orang lain buat begitu. Dan ya itu saja kesimpulan yang saya ambil dari video ini. Dan buat teman-teman dorang tetap berkarya dan terus semangat. Terima kasih sudah selalu tampilkan konten-konten yang menarik. Terima kasih karena sudah selalu sajikan lagu-lagu yang buat orang terhibur. Dan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan ya kira-kira begitu saja video reaksi kali ini. Buat teman-teman dorang yang punya pendapat atau komentar lain silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan oke, begitu saja teman-teman video kali ini. Tong berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya harap teman-teman selalu baik-baik saja, tetap jaga kesehatan. Dan ya, saya Yosef Palabiran pamit. Ana motok naik, hormat. Dah. Terserah sama bucin dengan dia, bukan urusan lo. Oh masa lalu. Stop talking, sapu sosmed karena sekarang sa bukan pacar dengan